Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat semuanya. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang memodifikasi aset untuk video pembelajaran kita. Ini kita akan membuat seperti ini. Ini adalah contoh yang bisa kita modifikasi menggunakan aplikasi Zepeto. Sebelumnya kita harus menginstal dulu aplikasi Zepeto melalui Google Play Store. Di sini kita bisa ketikkan Zepeto. Nah, nanti kita bisa install. Setelah terinstall, kita nanti akan diminta untuk memasukkan email sebagai syarat untuk registrasi. Kebetulan saya sudah di sini sudah registrasi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini pada bagian Zepeto-nya. Di awal kita akan diminta untuk memodifikasi karakter yang kita buat. Caranya kita pilih karakter yang di sebelah kanan. Tapi sebelumnya ini adalah fitur game, sehingga kita diminta untuk membuat kreasi dan kita diberi modal untuk kita memodifikasi karakter yang kita buat. Modal itu ada di bagian pojok kiri atas, itu ada di sini. Saya masih ada di situ, ada 3.258 uangnya. Nah, modal itu kita buat untuk memodifikasi karakter itu. Di sini kita bisa pilih karakter. Nah, kita bisa pilih orangnya, bajunya seperti ini atau seperti ini. Nah, di sini di bagian baju ini dan kostum dan orang itu ada harga-harga yang tertera di situ, dan itu nanti akan dipotong pada modal kita. Misalkan saya mau merubah baju saya seperti ini, kita tinggal pilih saja seperti ini, kita pilih atau yang lain. Silakan Bapak Ibu modifikasi. Setelah jadi yang Bapak Ibu inginkan seperti ini, kita mulai untuk membuat video ini bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tata-tanya di sini kebetulan Zepeto memberikan efek gerakan, jadi suara kita terpisah. Kebetulan untuk saya membuat sendiri, di sini saya buat menggabungkan gerakan karakter menggunakan Zepeto. Kemudian untuk suara saya modifikasi seperti yang diterangkan Pak Hendri kemarin menggunakan KineMaster. Kita masuk ke bagian plus ini. Bagian plus ini banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita menggunakan, mulai dari hotpick segalanya. Kebetulan kita membuat yang berhubungan corona, saya menggunakan video boot. Di sini ada video boot, saya buatkan, kemudian saya pilih more. Nah, kemudian saya pilih gerakan yang inginkan. Kebetulan saya mau menggunakan yang ada maskernya, itu ada pada di bagian karakter di bawah ini. Kita coba cari dulu di sini ya. Ini ada karakter, tinggal kita klik. Meskipun itu bentuknya perempuan, kalau kita sudah membuat aset kita yang sesuai dengan kita inginkan, otomatis kita akan ikuti gerakan saja. Di sini ada tanda nama saya Isko di situ, nomor 1. Kemudian kita pilih done atau lakukan. Nah, di sini akan muncul gerakan yang kita inginkan. Nah, di seperti ini. Nah, karena kita ingin menggunakan itu seperti kemarin Pak Edric bilang menggunakan green screen, maka kita rubah backgroundnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin menggunakan green screen, langsung dibuat jadi nggak masalah. Tapi kalau saya lebih menyukai dibuat green screen, karena kita nanti bisa merubah backgroundnya dengan apapun yang kita inginkan di kemudian harinya. Sekarang ini saya rubah backgroundnya jadi background di sini. Nah, backgroundnya, nah, di sini macam-macam. Mulai dari yang ini bisa dipakai, nah, di sini bisa, kemudian yang lainnya. Nah, kalau kita mau pilih green screen, kita pilih aja yang hijau. Ini green screen. Kalau sudah, kita pilih tanda centang. Kemudian kita coba bisa nih. Kemudian kalau kita ingin simpan, kita bisa pilih di sini save. Atau kalau kita langsung bisa pilih ke apa, dibagi ke media sosial, kita bisa pilih yang share ini. Kita pakai yang save dulu. Kita dulu kita pakai yang save. Ini akan memproses menyimpan gambar yang atau video yang kita buat ini. Saya pilih yang video.
ini sudah ada keterangan tersimpan. Kemudian cara ngecek kita, hasil modifikasi kita itu ada pada galeri, atau kalau Bapak Ibu bisa melihat membukanya di HP Bapak Ibu yang biasa membuka, di sini masuk di bagian Zepeto. Ada di sini ada namanya Zepeto. Zepeto sebentar. Zepeto saya mana tadi? Nah, ini ada Zepeto. Ini adalah yang baru kita buat tadi. Kita coba dijalankan. Nah, di sini seperti ini. Ini tanpa ada suara. Nanti kita modifikasi suara ini di KinoMaster. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sharing bersama, kita belajar bersama untuk membuat video pembelajaran kita lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.